Yang pertama ialah kita menegaskan pendirian kita dan komitmen yang diberikan oleh pimpinan parti jelas, iaitu untuk memperbaiki apa juga kelemahan yang ada dalam bentuk kerjasama dan muafakat Pakatan Rakyat, dan tidak ada langsung kebimbangan tentang komitmen yang jelas di kalangan pimpinan untuk memperkukuh dan meneruskan dengan program kerjasama Pakatan Rakyat. Kita akui kadang-kadang ada desa-desu di peringkat bawah, dan kita telah memutuskan dengan tegas supaya semua perbezaan pendapat diselesaikan mengikut ruang yang ada di peringkat negeri atau di majlis pimpinan Pakatan Rakyat di peringkat pusat. Dan ketiga-tiga pimpinan parti telah memberikan arahan yang cukup jelas dan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana usaha yang atau pernyataan yang dikeluarkan yang boleh menyebabkan kerohnya hubungan di antara parti di peringkat bawah. Saya tidak merasakan bimbang sama sekali kerjasama di peringkat pusat pimpinan, walaupun saya faham media UMNO Barisan Nasional akan terus mempermainkan isu ini. Kita juga bincang dengan teliti berdasarkan laporan awal, walaupun bedah siasat belum selesai oleh pimpinan PAS, tetapi pengarah-pengarah pilihan raya telah memberikan kupasan dan kita ambil perhatian. Selain daripada isu penipuan, rasuah dan sogokan, kita juga akui bahawa beberapa kekurangan dan kelemahan dalam Pakatan Rakyat diperbaiki, dan kita akan tingkatkan usaha kita untuk mendekati rakyat dan memberikan penjelasan yang sebaiknya. Kita putuskan supaya diadakan convention pimpinan Pakatan Rakyat, 1,500 perwakilan, 500 daripada setiap parti, yang diadakan akan diadakan insya-Allah pada 12 dan 13 Disember di Shah Alam. Bermula dengan sidang khas pimpinan muda dan diikuti oleh perhimpunan atau convention Pakatan Rakyat pada 13 Disember di Shah Alam. Kita juga bincang peringkat awal platform dasar bersama Pakatan Rakyat, dan ini akan kita kupas dengan teliti oleh pimpinan dan akan umumkan pada masa yang sesuai dalam masa yang singkat ini. Selain itu, beberapa langkah yang diambil di peringkat ketua-ketua WIP untuk memutuskan soal dasar dan meningkatkan mutu perbahasan di parlimen. Semalam pimpinan parti menemui semua ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat dan memutuskan supaya tumpuan diberikan untuk memastikan isu baik belanjawan dan juga perjalanan parlimen diberikan tumpuan yang lebih dan diangkat mutu perbahasan dengan mengupas isu dengan lebih mendalam. Kemudian pihak sekretariat di dalam Pakatan Rakyat, Datuk Zaid Ibrahim, YB Anthony Luke dan YB Salahuddin telah diberikan mandat supaya mengambil semua langkah yang perlu untuk memantap dan memperkuatkan pakatan. Sabah kita tak bincang ni Sabah. Ni Sabah mana ni Sabah Parti Keadilan itu. Ya. Itu Zaid Ibrahim pun ada, Azmin pun ada, tak ada masalah apa pun. Tak ada masalah. Dua-dua senyum tu. Ya. Satu mesin okey. Nanti dia kapal kata rakyat nanti tumpukan. Ataupun nak dikatakan dengar orang. Ya. Kita masih bincang perkara ini, dan pada prinsip kita mahu satu coalition didaftarkan, khasnya oleh kerana ROS dah kata bahawa mengikut undang-undang yang terkini tidak perlulah 7 parti ini dalam kajian. Kita telah menubuhkan kelab penyokong PAS.
dan sayap ini telah beroperasi dalam tiada kali Pilihan Raya, dan mereka memainkan peranan yang besar sama ada Pilihan Raya di PAS di Matang Pasir ataupun di Matang Pau, termasuk juga di Bukit Selambau. Kita melibatkan diri di atas nama Kelab Penyokong PAS, dan mereka telah melakukan peranan yang baik, dan mereka telah meningkatkan lagi urusan organisasi yang sepatutnya semasa. Okey, terima kasih. Ada lagi? Ya. Not too long ago you set up a shadow committee so that the cabinet-like committees to tackle with the budget comes up. Ya, YB Nasaruddin, YB Azmin Ali dan YB Tan Seng Giao. Mereka telah mengadakan perjumpaan dan meminta semuanya jawatankuasa, ahli-ahli parlimen dalam jawatankuasa masing-masing tumpu perhatian dalam bidang atau kementerian atau masing-masing, kemudian membahaskan, menumpu dan scrutinize policies dan semua detail yang berkaitan. They all diberi tugas untuk selaraskan. So are they all prepared? Well, we'll see the quality of the debate. Adakah perkataan akan mengeluarkan satu budget alternatif sendiri atau tidak? Sekarang ini diputuskan, pertama kita akan berikan respon bersama setelah belanjawan dibentangkan oleh Datuk Seri Najib. Kemudian sekarang ini sekretariat dan pakar-pakar ekonomi kita dan di parlimen akan meneliti belanjawan ini, dan akan kita akan bentangkan pandangan tentang ekonomi semasa dalam tempoh seminggu selepas belanjawan dibentangkan. Itu atas nama Perkataan Rakyat. Itu yang diputuskan tadi. Okey, Ana. Terima kasih banyak. Very mild. What's wrong today? No more issue. Huh. Hari ini nampak yo. Oh, tomorrow morning, Ustaz.